Keren ya sob, pintu Trail Beach bisa ketutup sendiri. Begitu juga Trail Beach Seaside, tempat keren untuk sobat cari motor bekas, aksesoris bekas yang berkualitas dan layak pakai. Karena di Trail Beach Seaside kita mempromosikan barang-barangnya dengan jujur, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Nah, sekarang kita ada bukan lu kali ya, Beta RR 300 2020. Kita lihat secara detail ya sob, motor ini penuh dengan aksesoris branded. Yang suka barang branded, ini mangsamu. Nah, kenapa Beta sob? Karena Beta sepenuhnya dirancang dan dibuat di Italia. Beta memiliki karakter tenaga yang lebih halus serta mudah dikontrol pada RPM rendah, yang membuat sobat semakin mudah melibas jalur teknikal yang mana biasanya sering terjadi engine stall atau mesinnya mati mendadak sob. Beta RR 300 tahun 2020 ini memiliki rancangan rangka yang benar-benar berbeda sob, dengan tujuan utama ketangguhan serta kemudahan pengendalian. Seluruh subframe juga telah mengalami perancangan ulang yang memberikan kekuatan lebih serta terintegrasi dengan filter udara dan menjadi pelindung bagi peralatan elektronik dan injektor oli samping. Joknya mudah dilepas hanya dengan satu tekanan tombol, begitu juga filter udaranya. Beta RR 300 2020 ini juga memiliki sistem radiator baru yang selang-selangnya ditempatkan di dalam rangka. Suspensi pada Beta RR 300 2020 ini menggunakan Saks yang mungkin sobat pengguna motor BMW akan lebih familiar. Fork menggunakan inner cartridge baru dengan center gravity yang lebih rendah serta memiliki sistem valve yang diperbarui menunjang kinerja suspensi. Rancangan suspensinya memiliki perdam yang lebih baik, memberikan kendali yang sangat baik pada jalur teknikal. Rangka baru ini juga memberikan kestabilan pada kecepatan tinggi serta pada jalur teknikal. Performa kopling hidroliknya sangat baik hingga koplingnya sangat ringan sob. Beta RR 300 ini sangat tepat buat sobat yang ingin motor terabas dengan karakter tenaga yang luas hingga pada RPM rendah. Dan kenapa Beta? Karena semua komponennya sudah branded sob. Kita lihat secara detail ya. Electrical switch domino, gas spontan domino, rim XL Takasago, knalpot aero full system, suspensi Saks. Dan ini semua bawaan standar sob, jadi nggak perlu ada yang diganti-ganti. Tapi motor ini memiliki banyak aksesoris tambahan. Kita lihat. Yang pertama, Scott steering damper, pro grip, rally grip, unbreakable brake dan clutch lever, fastback bar end, giant loop pull strap, blackbird pull strap, fork and guard acerbis, disc brake guard depan dengan acerbis, dan belakang original Beta aksesoris. Radiator brace, extra fan, recluse rear brake kit, recluse clutch system, JD jetting kit yang ada di dalam karburator, standar terdapat sob, skid plate yang sangat aman, exhaust carbon guard baru, original dari Plus Industries, clutch and ignition carbon guard dari ARX Industries, kanan kiri ya sob,
Beta original aksesoris, yaitu adalah power valve kit. Jadi sobat bisa dengan mudah merubah bukaan katupnya. Mungkin sobat tahu familiar dengan Ninja ada katup kit seperti itu, tapi di motor lain perlu banyak bongkar dan menggunakan alat-alat khusus. Di Beta hanya perlu diputar untuk mempercepat atau memperlambat bukaan katupnya. Kemudian Samco radiator hose kit, kemudian kick starter original aksesoris dari Beta, kemudian baterai jumper kabel bermerek anti gravity harness. Jadi kalau sobat akinya sewak di jalur, tinggal colok ke power bank. Mantap kan sob? Kemudian swing arm guard Acer Beast. Dapat dua sob. Ada yang warna hitam belum dipasang. Kemudian Acer Beast silencer guard. Kemudian tubeless tire, tapi hanya bagian depan sob. Yang belakangnya pakai ban dalam standar. Dan yang paling menggiurkan, ini motor jarang dipakai, sehingga baru 29 jam. Lihat sob. Nah jadi sob, datang, lihat, pasti naksir, bayar, bawa ke jalur. Bilang terima kasih nanti aja setelah merasakan nikmatnya di jalur. True Beats hanya menjual barang terbaik.